Wow. Kita cobain dulu ini apa namanya. Ini itu sih campur telur dadar gitu ya, dipotong-potong. Ini kalau kakinya nggak usah dimakan ya, bajunya nggak Kalau apa-apa. kakinya, kenapa kakinya nggak usah dimakan? Nggak apa-apa sih. Kan biar sekalian ya. Mantap sekali. Ayo, ditunggu ya yang belum makan, cepet-cepet kalian di rumah ngambil piring, ngambil nasi sama lauk gitu ya. Kita madang. Makan bersama. Makan bersama. Ada pucuknya. Halo everybody, seperti biasa jumpa lagi bersama gue Rayli Manuel dan istriku Riri Febriana di dunia RR. Nah, kita habis pulang belanja nih teman-teman, tadi habis masak gitu ya. Habis masak. Habis belanja lauk. Iya. Jadi kita mau makan. Ini cuaca sore enak banget ya. Iya ya. Wow, seger ya. Mau hujan tapi ayo ah, ya, ayo masuk ya, kita makan yuk. Nah, ini kita udah di dalam, jadi kita langsung saja sulap simsalabim. Kamu aja deh. Hah? Kamu aja. Kamu. Ah. Tadi aku bukan salabim, tadi malah salabrim. Kamu. Bim sal apa? Simsalabim ya. Simsalabim abrakadabra. Nah, ini dia ya, wah rame ya. Ini apa ya namanya, udang ya, udang diapain yang tau nggak? Udang Amuel. No, sip ya, yeah, good. Udang di diapain? Sambelin. Sambelin ya? Di sambal kuah gitu deh. Sambal cabai gitu. Sambal kuah, terus ada telur-telurnya. Geser ada ini kru kita yang ketiga ya. Algojo. Yang keempat kemana tuh? Kamar. Oh, di kamar. Well, doa ya, kalau kita berdoa ikut doa ya. Ya, buat teman-teman di rumah bisa tolong bantu jagain ya. Nanti kalau ketika teman-teman di rumah melihat tangannya Muel sudah mencoel, ingin mengambil udang yang ada di depan mata kita ini, maka teman-teman bantu teriakin di kolom komentar ya. Baik, biasakan sebelum makan kita baca doa, mari berdoa. Amin. Amin. Doa enggak? Doa enggak, Mel? Ikut doa. Ya udah bagus. Nanti aku kasih kamu ya. Apa lagi? Ayo kita makan. Ayo, yang belum makan, ayo makan yuk teman-teman di rumah, yuk kita makan bareng, kita madang bareng ya. Buat teman-teman yang sudah makan, kalau kuat ayo makan lagi. Wah. Aku nggak siapin plastik, ini kan ada bajunya dia. Kalau aku makan. Oh, dimakan bajunya? Emang boleh? Boleh. Di perut emang nggak bahaya gak itu? Nggak apa-apa. Oh. Wow. Sambal nggak ada? Sambal ada. Ya. Di cono. Ya udah nggak usah ke sambal lah. Ini udah pedes sih. Oke deh. Wih, wortel. Ini ada kemangi sesajen kita, yeay. Ya, akhirnya ya, setelah mencari, akhirnya ketemu. Ini kita belum pakai seragam lagi. Wow, ini. Ayo kita makan, buat kalian yang belum makan, ayo makan. Well, makan. Langsung saja. Wow. Kita cobain dulu ini apa namanya. Ini itu sih campur telur dadar gitu ya, dipotong-potong. Ini kalau kakinya nggak usah dimakan ya. Bajunya nggak apa-apa. Kalau kakinya. Kenapa kakinya nggak usah dimakan? Nggak apa-apa sih. Kan biar sekalian ya. Enak. Aku diajarin bener apa nggak bener sih ini? Boleh dimakan. Tapi aku gak suka lah. Itu enak yang makan bajunya ini.
Udang. Takut nggak masuk di perut. Bisa yang cewek itu muda. Muda. Ada kan yang udang yang tebal bajunya itu nggak boleh. Makan. Yang tipis boleh. Ini sempitnya ada moyang nih. Dia nggak mau makan. Udang nggak mau. Nggak mau. Nggak suka kali dia. Vegetarian dia tuh aslinya. Kayak kita dong vegetarian makan daun-daunan kayak gini. Mau, dia ngeliat aja tadi. Nggak mau. Gimana coba? Kabur dia. Ini kita makan pakai tangan, sudah cuci tangan teman-teman ya. Takutnya teman-teman di rumah kita makan pakai tangan nggak pernah cuci tangan. Udah dong. Langsung makan aja gitu ya. Karena itu tidak baik ya buat teman-teman semua di rumah. Mau mah doyan itu nih doang. Portalnya dia besar-besar ya, motongnya. Mau coba. Mau enggak doyan itu ya? Udang dia enggak doyan udang. Udang. Udah pedes dia. Ada koek, koek mau ikut ke sini. Panas dong kucing ini. Aduh, berat banget. Makan mulu kali ini ya. Astaga. Tioi, tioi. Telur. Say hi dulu sama teman-teman rumah. Halo. Gitu. Telur nih. Mau nggak telur? Kalau nggak mau turun. Soalnya di sini khusus yang makan-makan aja. Kalau yang bengang-bengong maaf. Turun dia. Mau turun dia udah. Nggak mau dia, nggak suka dia ini. Kasih muel aja. Kalau muel apa aja dimakan. Kalau yang koek kucingku yang satu lagi ini ya yang agak pemilih. Milih-milih dia nggak sembarangan. Kalau muel apa aja dimakan nih. Yang penting makanan ya. Mungkin apa yang kita makan dulu mau. Iya. Kemang ini mau. Makan. Coba di sini yang hobinya makan. Ada orang yang kalau disuruh makan. Kita yang hobinya makan mah. Orang kalau disuruh makan tuh kadang ada yang happy banget tuh. Ya aku waktu dulu tuh lagi masa pertumbuhan sih. Kenapa? Aku umur 15 tahun tuh. Kalau orang medis, ayo makan makan, gue udah seneng banget ini. Makan, gue enak gitu. Kalau sekarang Mahal ya, tapi kan kita konten karakternya ini, vlogger ya. Makanan. Kalau makan di depan kamera, wah semangat. Kenapa tuh? Karena rame makannya, kalau kita berdua doang. Oh iya, ada teman-teman di rumah juga ya, jadi semangat kita ya. Mantap sekali. Ayo, ditunggu ya, yang belum makan cepet-cepet kalian di rumah ngambil piring, ngambil nasi sama lauk gitu ya. Kita madang. Makan bersama. Makan bersama. Ada pucuknya. Mau, goyang-goyang nih. Tadi sangkain biduan dangdut nih kita. Waduh, waduh, waduh. Wah. Nih, nasi bulu. Boleh. Boleh lah. Aku dulu kalau makan kemangi daunnya aja. Daunnya aja. Kalau sekarang mau batang-batangnya aku makan. Kenapa? Nggak tahu. Karena menurut aku ya. Batangnya tuh lebih ini, lebih apa ya?
apa ya, lebih wangi gitu daripada daunnya. Iya, kalau menurut aku ya, tapi nggak tahu deh kalau menurut teman-teman di rumah kayak gimana. Aku nggak dikasih aku. Agak ribet ya diambilin dulu gini. Enak langsung makan. Nah. Enggak. Enak tau yang. Tidak mau. Enak. Kalau dia yang tipis, tebal, baru nggak bisa digigit. Enak sekali ya. Ada belah-beli itu apa ya namanya, simple daripada masak. Nasinya aja untuk sekarang ya, karena kita belum sempet gitu buat masak-masak seperti biasanya. Habis. Wah, cepet banget kamu ya. Ini mau. Aduh, Moel. Moel leher panjang amat, Moel. Biasanya kamu kalau di kamera setengah aja tuh kepalanya. Sekarang kok lehernya kayaknya panjang banget. Habisin tuh yang. Habis mual. Ayo. Kalah. Apa bisin? Kalah piringnya. Kayaknya boleh. Tepuk tuh. Nanti ada lagi enggak kalau aku makan nih? Daun. Daun enggak? Daun jeruk gitu. Iya. Tumben ayam basah banjir. Maksudnya kamu enggak suka banjir. Enak banget kuahnya, gurih. Ayo, nasinya. Kayak lagi biar dapat bonus piring cantik. Sudah penuhnya. Ini ujung-ujungnya doang nih, pantat-pantatnya. Mau lagi ya? Ayo dong. Apa? Masa kursi. Nah, buat kalian semua, thank you banget ya udah sering-sering nonton vlog YouTube Dunia RR. Dan jangan pernah bosan-bosan nonton YouTube Dunia RR, karena nanti mungkin kayak ada suasana baru gitu ya. Suasana baru nanti Dunia RR terus. Pokoknya jangan pernah bosan nonton YouTube Dunia RR, karena kita akan kasih hal-hal yang baru-baru terus pokoknya. Terus jangan lupa di like, share dan subscribe. Jangan lupa di subscribe dan belum subscribe, jangan lupa pencet tombol loncengnya. Jadi kalau notifikasi vlog terbaru kita upload, itu notifikasinya masuk ke HP kalian. Jadi kalian gak ketinggalan vlog terbaru dari Dunia RR. Terus habis itu nanti pas sudah sampai 10.000 subscriber, kita tidak lupa untuk selalu mengingatkan, kita akan bagi-bagi uang tunai. Wow, hujan. Terus dapat juga kaos Dunia RR. Nah, clue-nya itu kalian harus wajib figuran lewat. Follow. Gak enak ini dilihatnya, tolong ya. Aduh. Aku dan suami aku ada di bawah sini. Terus kalian juga harus follow TikTok aku dan suami aku ada di bawah sini. Terus kalian jangan lupa subscribe juga YouTube Dunia RR, dan yang kita pilih itu yang komennya selalu positif gitu. Ya.
Dan buat teman-teman di seluruh Indonesia, jangan lupa kayak model lawan-lawan mulu. Jangan lupa kalian yang mau endorse endorse produk jualan kita ke kita aja ya. Ya pokoknya begitu. Aku cuma mau ngingetin. Aduh mual. Aduh turun. Aduh tirus. Ulang. Buat teman-teman yang mau endorse produk jualan kalian, kalian bisa langsung hubungi nomor di admin kita di bawah sini. Di dalam deskripsi kita. Ya, buat teman-teman juga yang mau reinvest di party, private party, atau acara apapun itu, yang pengen ada DJ-nya kita, kalian juga bisa langsung hubungi nomor admin kita ada di bawah sini. Di dalam deskripsi. Buat teman-teman, thank you banget dan yang sudah stay tune buat itu. Sorry. Buat teman-teman, thank you banget yang sudah stay tune terus di vlog Dunia RR. Jangan pernah bosan lihat kita. Dan aku mau pamit undur diri dulu ya, gitu ya. Baik, kalau kayak gitu gue Rahel Immanuel dan kita mau pamit undur diri dulu di Dunia RR. Virus, si Moel virus.